is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti atau mengaktifkan background dan cover pada aplikasi OPL. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian cover. Di sini ada bagian cover dan ada bagian icon. Dan pada warna yang abu-abu ini adalah bagian background nanti. Teman-teman bisa merubahnya, merubah backgroundnya sesuai dengan judul game yang ada di PS2 teman-teman. Untuk merubahnya ada beberapa cara. Teman-teman harus memiliki file gambarnya atau file image-nya berupa gambar background maupun itu gambar cover. Di sini kita menggunakan cara manual terlebih dahulu dengan cara mendownload atau mengcopy gambar-gambar judul sesuai dengan game-nya di folder yang bernama ART. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa menekan tombol start pada joystick, tekan tombol start, lalu pada bagian display setting tekan tombol X, lalu scroll ke bawah di cover ART teman-teman bisa di on kan. Ini untuk mengaktifkan cover, background dan icon pada tampilan menu OPL di list game. Setelah itu tekan tombol OK. Tentunya file gambarnya sudah ada di folder ART, teman-teman bisa download di link deskripsi atau dengan cara download menggunakan aplikasi OPL Manager. Nanti kita akan bahas tentang cara mendownload menggunakan OPL Manager. Lalu teman-teman bisa dilihat di sini untuk backgroundnya teman-teman bisa menggunakan tema yang lain yang backgroundnya bisa aktif. Ini di OPL tema asli OPL tidak keluar backgroundnya, teman-teman bisa kembali ke menu setting, display setting, lalu kita rubah temanya terlebih dahulu, tekan X. Sini kita menggunakan tema yang biasa yang Sonic saja, tekan X, lalu pilih OK. Setelah itu teman-teman bisa save and change, lalu ke game playlist. Nah, di sini teman-teman bisa lihat backgroundnya. Backgroundnya bisa ganti. Nanti gambar ini bisa muncul jika nama gambar sesuai dengan judul atau ID game yang ada. Teman-teman juga bisa menambahkan secara manual seperti foto teman-teman atau screenshot game teman-teman, bisa merubahnya dan dimasukkan ke folder ART di flash disk atau hard disk eksternal. Oke teman-teman, cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan aplikasi OPL Manager. Di sini saya menggunakan Windows 7 dan flash disk sudah saya masukkan ke komputer atau PC.
Di sini terdeteksi sebagai contoh lokal disk J. Sekarang kita akan membuka aplikasi yang bernama OPL Manager. Teman-teman bisa download di link deskripsi. Di sini saya menggunakan OPL Manager versi 21.4. Kita buka file yang bernama OPL Manager, tipenya aplikasi. Kita buka aplikasinya. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa pilih setting, lalu pilih mode OPL folder, karena di sini bertujuan untuk membuka lokasi flashdisk atau harddisk eksternal yang berisi Genpress 2. Teman-teman pilih mode OPL folder. Jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih close, lalu pilih lokasi flashdisk atau harddisk eksternalnya, pilih komputer, lalu sebagai contoh kita pilih local disk J. Ini untuk flashdisk atau harddisk eksternal teman-teman. Lalu setelah itu pilih OK. Setelah itu kita pilih save. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah daftar game yang berada di flashdisk atau harddisk eksternal. Dengan sebelah kanan, di sini adalah cover yang sudah dibahas pada awal video. Bagian atas ini adalah icon. Dan untuk mendownload file gamenya atau mendownload background cover serta ikonnya, teman-teman bisa pilih buat action, lalu ART download. Kita klik. Lalu pada bagian menu ini, teman-teman bisa dilihat di sini title, ID, dan di sini ada background. Di sini ada screenshot dan logo. Pada bagian kanan sini teman-teman bisa pilih centang semua, atau teman-teman bisa pilih hanya cover dan backgroundnya saja. Jika teman-teman ingin menghemat, bisa pilih hanya cover, lalu replace jika data sudah ada, back cover tidak usah. Disk ini untuk icon, lalu spinner nggak usah, logo tidak usah, background ini harus, lalu ini tidak usah. Setelah dipilih, teman-teman bisa klik tombol start. Dan perlu diingat, koneksi internet juga harus diaktifkan di laptop atau PC teman-teman. Oke, setelah semua dipilih, lalu aktifkan replace-nya. Jika data sudah ada, maka data yang lama akan tertimpa dengan data yang baru. Setelah dipilih, teman-teman bisa klik tombol start. Maka di sini akan proses. Di sini sending 1 dari 83, berarti di dalam harddisk atau flashdisk yang kita gunakan terdapat 83 Genpress 2. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Cuz
cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message. Setelah download selesai, akan muncul tulisan seperti ini. Teman-teman bisa pilih oke. Setelah download selesai, teman-teman bisa tutup kolom bagian ini. Lalu teman-teman bisa dilihat di sini sudah tertampil. Ini adalah cover. Ini adalah disk atau icon. Sedangkan untuk mengecek background yang sudah didownload sudah masuk atau belum, teman-teman bisa pilih ART Manager di sini. Kita klik. Di sini teman-teman bisa dilihat di sini tampilan cover, di sini tampilan background, di sini tampilan disk atau iconnya. Logo tidak kita download. Dan untuk mengedit atau teman-teman menggunakan aplikasi, kita menggunakan aplikasi atau mengedit gambar secara manual, teman-teman bisa memilih gambar sendiri. Teman-teman bisa gunakan menu di bawah ini, klik browse jika teman-teman memiliki gambar yang lain, atau download untuk gambar sesuai judul yang ada, download satu persatu. Dan tombol silang ini adalah tombol untuk menghapus background atau gambar. Setelah selesai, teman-teman bisa klik tombol silang seperti ini. Lalu kita coba filenya. Kita coba close. Sedangkan untuk cara manualnya, jika teman-teman memiliki gambar sendiri, teman-teman bisa mengkopikan gambar tersebut di folder ARP hardisk eksternal. Sebagai contoh, di sini teman-teman bisa masukkan gambar tersebut di folder ART. Kita buka, lalu teman-teman bisa copy dan pastekan di folder area sini. Namun teman-teman harus mengubah nama menggunakan ID game, bukan judul nama game seperti pada list game, tetapi menggunakan ID game. Di sini sebagai contoh SLPS204.63BG underground BG ini untuk background, sedangkan ICO untuk icon atau disk, sedangkan COV atau cover untuk cover. Jadi bukan nama gamenya, tapi nama ID gamenya. Nanti teman-teman bisa merubah sendiri gambarnya, screenshotnya sesuai dengan ID gamenya. Dan untuk ukurannya teman-teman bisa dilihat di sini. Untuk dimensinya 664x64 untuk ikon, sedangkan untuk cover adalah 140x200. Sedangkan untuk background ukurannya 640x480. Teman-teman bisa menambahkan secara manual screenshot atau cover atau background yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, mungkin itu saja cara menambahkan atau mengganti background pada aplikasi OPL dengan cara manual dan cara download menggunakan aplikasi OPL Manager. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.